enak banget. Wanginya pun sangat wangi sekali. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najwa. Hari ini aku pengen berbagi resep bikin perkedel pempek. Bahan-bahannya adalah ini satu papan tempe yang udah saya potong kecil dan udah saya cuci bersih nih ya. Terus tempe udah dibungkus, tapi saya cuci dulu papannya dari pasar. Dan 2 butir telur, 2 sendok makan tepung terigu, daun bawang, 1 batang daun bawang yang udah saya potong kecil-kecil dan udah saya cuci bersih, dan ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, lada setengah sendok teh, ketumbar setengah sendok teh, kaldu bubuk, garam, dan gula. Langkah selanjutnya, kita haluskan terlebih dahulu bumbunya. Halus, kukus tempenya. Nah, ini tempenya udah matang ya. Lalu kita angkat. Saya pindahkan tempenya ke tempat yang gede. Oke, ini udah halus. Lalu kita taburi daun bawangnya. Tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Aturan tepung dulu ya, baru buat daun bawang, gak apa-apa lah. Bumbu, bawang putih, bawang merah yang udah dihalusin, ketumbar, serta merica. Lalu kita aduk. Sampai tercampur merata. Saya kocok dulu telurnya. 1 butir telur saya kocok. Kita tuang. Saya menggunakan tangan aja ya, cepat. Usahakan tangan kita bersih. Nah, ini sudah tercampur rata. Lalu kita bentuk. Untuk kulit seperti ini kelihatan ya. Tepat di piring. Nah, ini minyaknya udah panas ya. Lalu kita goreng perkedel.
model tempenya. Kita masukkan ke kocokan telur. Jangan lupa dibalik. Wangi banget. Wangi sekali. Harum. Nah, ini pakai tempenya udah matang ya. Tuh, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasil perkedel tempe. Selamat mencoba. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.